DPR masih menunggu surat presiden terkait revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. DPR berharap Presiden Joko Widodo segera menerbitkan surat presiden tersebut. Anggota Komisi 3 Arsul Sani mengatakan dengan surat presiden proses pembahasan revisi Undang-Undang KPK bisa segera dilakukan. Arsul memahami presiden tidak dapat langsung mengeluarkan surat presiden karena masih perlu mempelajari draft revisi. Sampai siang hari ini posisinya DPR masih menunggu surprise dari presiden. Apakah surprise itu akan turun atau tidak? Ya mari sama-sama kita tunggu. Kalau turun ya itu kapan turunnya kan kita juga harus lihat. Tapi kami yakin bahwa presiden juga akan melihat konstitusi.